Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pemimpin Bersatu lapor SPRM, dakwa PH dan BN berbelanja mewah. Seorang pemimpin akar umbi Bersatu melaporkan dakwaan perbelanjaan mewah Pakatan Harapan dan BN pada PRU 15 kepada SPRM. Pelbagai laporan media dan posting media sosial menunjukkan PH dan BN menggunakan banyak poster dan bendera. Anwar Ibrahim juga menggunakan helikopter untuk bergerak sepanjang tempo kempen, kata Ketua Bersatu Pucong itu Muhammad Syukur Mustafa. Dia berkata demikian pada sidang media di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya hari ini. Dia juga mendakwa Bersatu telah menjadi sasaran serangan politik pengurusi PH Anwar Ibrahim dan pengurusi BN Zahid Hamidi. Mereka fokus mencipta tuduhan fitnah terhadap seteru politik mereka, khususnya Bersatu. Banyak tuduhan dibuat terhadap Bersatu untuk membina persepsi negatif, lebih-lebih lagi kita semakin hampir dengan 6 pilihan raya negeri. Akaun parti dibekukan sebelum sebarang pengisytiharan dibuat atau diselesaikan dan oleh itu Bersatu dihukum tanpa bukti, katanya. Terlebih dahulu Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap akaun Bersatu dan mengatakan dua akaun parti itu telah dibekukan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Anwar juga menafikan sebarang campur tangan dari pihak kerajaan dalam tindakan itu dan menyifatkan pihak yang membuat dakwaan demikian sebagai tidak bertanggung jawab.